Halo warga Tangerang, balik lagi nih dengan Bota. Kalau kalian mengunjungi wisata Tanjung Kait, sebelum wisata pantainya terdapat wihara, yaitu Wihara Kongco Cusukong. Nah, di wihara ini memang terdapat banyak ornamen-ornamen Chinese karena memang menjadi tempat ibadah untuk teman-teman kita yang beragama Buddhis. Hubung Botang bukan beragama Buddhis, jadi Botang mau lihat nih aktivitas apa aja yang dilakukan oleh warga ketika berada di wihara ini. Kelenteng Cusukong adalah kelenteng tua yang dibangun abad 18 di bibir pantai Tanjung Kait, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Kelenteng ini dibangun oleh warga keturunan Tionghoa Tanjung Kait yang merupakan imigran dari Kabupaten Anxi di Provinsi Hokkien, Cina. Kelenteng Cusukong yang saat ini menjadi salah satu bangunan cagar budaya di Kabupaten Tangerang merupakan bangunan kelenteng paling unik karena berbeda dengan kelenteng-kelenteng yang terdapat di beberapa daerah di Pulau Jawa. Kelenteng ini terlihat sederhana. Pagoda yang terdapat di kelenteng tersebut masih asli dan belum pernah diubah dari bentuk dan bangunan awalnya. Bangunan kelenteng ini terbuat dari batu bata dan genteng tegel. Di Banten, kelenteng Cusukong adalah salah satu 3 kelenteng tertua. 2 kelenteng lainnya adalah Bontek Bio di Kota Tangerang dan Avalokiteshvara di Banten Lama, Serang. Di depan dari Wihara Kongso Cusukong ini terdapat area untuk memberi makan ikan. Nah, kebetulan si Mak nih jualan apa nih, Mak? Sini, Mak. Iya, empat ikan. Empat ikan berapa aja ada? 2.000, ada yang goceng. 2.000 yang ini nih ya, ya yang kecil ya. Jadi 2.000 yang kecil. Terus ini yang ukuran 5.000. Mak, ini jam ramenya nih hari apa nih, Mak? Minggu. Hari Minggu jam? Ya, dari pagi lah sampai sore. Oh, pagi. Ramenya di area mana nih? Ada juga yang sambil sembahyang juga sih, ya, ada ya. Ada. Terus ada juga yang sambil sekedar kayak ngasih makan ikan ya? Iya. Ya, oke deh. Berarti sehari kalau hari Minggu habis dong ini ya, umpan ikan ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah lah. Kita mau ngasih makan ikan nih, tapi ini lumayan terik ya. Jadi kita coba ke saung sebelah sana yuk. Oke, warga Tangerang, saat ini Botang sedang bersama dengan pengurus dari Wihara Cusukong yang berada di Tanjung Kait ya. Iya, Kelenteng Cusukong Tanjung Kait. Kelenteng Cusukong Tanjung Kait. Kok boleh kenalan siapa kok namanya? Saya dengan Ko Anci. Dengan Ko Anci. Ko Anci ini kalau aku mau tanya sejarah dari wihara ini seperti apa sih dulu ini? Kalau kita ambil dari sejarahnya ya dari awalnya itu kelenteng ini berdiri dulu dari tahun 19 sekitar tahun 50 atau 60 udah ada gitu. Iya, udah berbentuk kelenteng tapi bangunannya masih sangat sederhana. Ya, kita ambil dari bangunan lama lah. Nah, masuk tahun itu ke tahun 60 ke atas lah baru didirikan seperti kelenteng yang sekarang ini. Berarti itu pun atas dasar umat yang bergotong royong baik dari luar maupun dari dalam. Ya. Berarti masih ada bangunan yang memang dari dulu berdiri atau gimana? Oh, masih dulu. Masih ada ya. Iya, nah, masih ya, dilestarikan ini, ya. Iya, masih ini udah termasuk cagar budaya. Oh, udah masuk cagar budaya. Iya. Kok kalau saya tadi ke sebelah sana ada kayak bangunan penginapan itu memang dikhususkan untuk? Oh iya, itu bangunan penginapan yang baru dibangun ini. Baru dibangun, ya, ya. Sebelumnya mereka tidur di tempat-tempat terbuka di ruang belakang. Oh, berarti memang bisa juga untuk tamu yang sedang sembahyang. Mereka dari luar kota, baik dari dalam kota ya memang kalau mau bermalam ya, ya terbuka untuk umum kok. Terbuka untuk umum. Ya. Nah, apakah ada biayanya guys? Kalau di sini enggak, mereka ya. Berdana aja paling. Oh, berdana berarti swadaya, swadaya sama-sama. Umum. Ya. Nah, kalau untuk teman-teman dari
yang sembahyang di sini kira-kira raminya di hari apa? Kalau sembahyang rutinnya yang rame itu kita ambil dari hari raya Cicatgo, kemudian hari-hari besar dan puncak-puncak perayaan seperti ulang tahun. Nah itu masih banyak dikunjungi orang. Berarti memang setiap tahunnya ada acara rutin dari? Iya, ada rutin, acara rutin dari Kelenteng Josukong Banyukais. Ya cukup lumayan menarik sih sebelum wisata ke Tanjung Kait, buat teman-teman yang warga Budi bisa menyempatkan untuk sembahyang di sini juga ya. Atau boleh kita bilang termasuk wisata religi. Wisata religi. Yeah. Atau kalau mau sambil melihat suasana yang ada di sebelah sana sambil ngasih umpan makan ikan juga nggak masalah. Oh, boleh 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 lah, bisa jadi tempat wisata juga. Oke teman-teman, kita bergeser ke area dalam dan ternyata di sini memang ada sumur keramat ya Bro ya. Iya, sumur paling tertua di Kelenteng ini yaitu Cing Lungsen Dewa Naga Air. Nah, Cing Lungsen ini mempunyai cerita. Dulunya katanya tidak pernah mengalami kekeringan dan sepanjang musim kemarau dulu dipakai buat fasilitas warga sini untuk sarana mengambil air seperti kebutuhan sehari-hari. Berarti termasuk bangunan yang dari dulu sudah ada ya? Iya, ini termasuk boleh dibilang paling lama di sini. Si keramat, makanya dinamakan sumur keramat. Iya, jadi tahun ini, tahun sebelum tahun 2000, mungkin 2010 lah, altar ini sudah didirikan. Oke, terima kasih Kak. Oke, iya. Like